Pencapaian prestasi para atlet di berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, panahan, dan angkat besi sering mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Pemerintah kini fokus mengembangkan pencapaian prestasi cabang olahraga lainnya melalui program pembinaan atlet usia muda yang dinamai Program Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Ya, jadi DBON itu adalah Desain Besar Olahraga Nasional. Awalnya itu Grand Design. Nah, kemudian diindonesiakan setelah hasil diskusi. Nah, ini kenapa muncul Grand Design atau Desain Besar Olahraga Nasional? Itu berawal dari arahan Bapak Presiden pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang ke-37 tahun 2020. Pada saat itu, beliau menyampaikan kita ini negara yang berpenduduk sekitar 270 jutaan kurang lebih. Tapi kenapa kita kekurangan talenta? Kenapa prestasi olahraga nasional secara umum hanya seperti sekarang? Berarti beliau sampaikan, ada yang salah. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat, pasti jutaan yang berbakat. Kalau kurang calon, pasti yang salah adalah manajemennya, bukan kekurangan bakatnya. Oleh karena itu, sistem pembinaan atlet nasional sekali lagi harus direview total. Saya minta kepada Menpora untuk segera mengajak semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran. Sebagai upaya pembinaan olahraga melalui Desain Besar Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Surabaya. Nah, apa bedanya dengan yang ada? Kalau ini, dia berlatih sambil sekolah. Jadi kerja utamanya itu berlatih. Kalau yang di sekolah olahraga, dia tetap harus menjadi pelajar seperti yang reguler kan. Nah, itu tidak akan mungkin prestasinya akan lahir dari situ. Ya bayangkan, hari ini dia ujian, besok dia bertanding. Pasti dia tidak akan maksimal. Ujian dia mikirin pertandingan. Kalau dia nggak mampu mengerjakan dengan baik ujian, itu akan kebawa ke pertandingan. Oke, kita desain ini, kurikulum, kita usahakan, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sistem pendidikan itu menjadi, menjadi faktor yang penting dalam rangka pembinaan olahraga ini, ya, pembinaan olahraga. Karena di sistem pendidikan itu kan anak mulai sejak pagi sampai sore dan sejak umur PAUD sampai dengan perguruan tinggi itu kan harus diberikan materi-materi kegiatan-kegiatan sehingga aktivitas fisiknya itu betul-betul menjamin bahwa mereka akan menjadi punya kehidupan dengan pola hidup sehat, sehingga nanti disinilah ada keterpaduan antara kehidupan di rumah, di masyarakat, kehidupan di sekolah, ya, sehingga harapannya ini akan menjadi modal besar untuk bisa menghasilkan potensi-potensi atlet-atlet yang hebat untuk kita jadikan sebagai atlet prestasi olahraga. Pemerintah memutuskan 12 cabang olahraga prioritas dan 2 cabang olahraga diterapkan dalam pelaksanaan DBON, sekaligus mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade di masa mendatang.
kebijakan pemerintah itu kan 14 cabur ya yang kita berikan prioritas dalam pembinaan dalam desain besar olahraga nasional ini. Kalau ada pertanyaan apakah ada mereka yang juga tidak puas dengan sistem atau menentukan kebijakan ini, pasti banyak ya. Karena cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade kan juga lebih dari 14. Mereka pun, saya juga Olympic sport, kenapa kami tidak masuk, kenapa saya juga ini. Nah, kita harus duduk bersama, kita bicara realita. Pertama, kita lihat dari ketersediaan anggaran pembinaan olahraga. Ketersediaan anggaran kita harus dibilang juga terbatas. Sehingga tidak mungkin kalau kita juga melakukan pembinaan olahraga prestasi ini secara semua cabur yang dipertandingkan di Olimpiade. Kita sisir dari semua cabur yang dipertandingkan di Olimpiade itu, mana yang kita berpeluang untuk dapat medali. Nah itu dulu, makanya ketemu angka 12 yang ini, tim menentukan 12 itu. Ditambah yang dua tadi. Tetapi kita kan juga berlakukan di dalam desain besar olahraga nasional itu kan juga diberlakukan promosi dan degradasi. Jadi cabang-cabang olahraga yang ada 12 cabur atau 14 cabur yang ada di DBON itu, kalau mereka prestasinya juga buruk, dia kita drop, kita angkat yang di bawah, yang di luar prioritas DBON itu untuk dia masuk ke dalam. Nah, ini justru inilah peranannya DBON itu dengan mengerjakannya secara fokus. Itu harapannya bisa menambah jumlah kualifikasi atlet-atlet Olimpiade. Kalau diperhatikan di Olimpiade, belum ada nomor-nomor beregu loh yang tim sport yang kita qualified. Ya ini kita coba komunikasi dengan cabang-cabang olahraga, baik itu basket, baik itu volley, baik itu water polo dan lain-lain yang memungkinkan gitu. Kan kita ingat di Filipina waktu itu cukup mengagetkan gitu kan. Tim water polo Singapura yang tidak pernah dikalahin selama bertahun-tahun itu bisa kalah sama Indonesia. Desain besar olahraga nasional mengumpulkan para atlet muda potensial di 4 perguruan tinggi pilihan. Pembibitan mereka sebagai atlet berprestasi masa depan Indonesia saat ini sedang berjalan. Bagaimana latihan adik-adik kita tersebut? Mari kita ikuti. Surabaya, di kota yang begitu identik dengan semangat kepahlawanan ini, berdiri Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Saat ini, UNESA menjadi salah satu sentra latihan untuk atlet-atlet DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di kampus ini, total terdapat 25 atlet, terdiri dari 14 atlet taekwondo, 8 atlet renang, serta 3 atlet panahan. Bagaimana keseruan mereka berlatih? Mari kita simak berikut ini. Tugasnya anak-anak itu di sini itu adalah latihan. Jadi tugasnya itu sekolah sebagai pendamping. Jadi tidak lagi harus masuk ke kelas ya, model
semi-semi homeschooling gitu. Justru gurunya yang datang ke lapangan, gurunya datang ke mes untuk memberikan pembelajaran itu agar atlet-atlet ini juga tidak tertinggal. UNESA terpilih sebagai salah satu sentra pembinaan atlet-atlet DBON karena sejak lama UNESA turut berkontribusi dalam pembibitan para atlet. Melalui Fakultas Ilmu Olahraga, para atlet dari UNESA sering berlaga di berbagai ajang pertandingan olahraga nasional. Ini kita diberi kepercayaan aja sudah luar biasa ya. Jadi bahwa kita ditunjuk sebagai tempat untuk pelaksanaan DBON ini sebenarnya kita itu sudah luar biasa dipercaya oleh pemerintah untuk ini. Menurut saya, karena gini, di dalam pelaksanaan DBON itu sudah ada apa ya, struktur dalam kepanitiaan atau mungkin anunya. Memang kita, saya sebagai dekan dan sebagainya ya, keterlibatan secara penuh sih tidak, tapi secara dukungan ya, dukungan baik mungkin secara fasilitas, mungkin apa yang kurang, kita tetap akan membantu itu, jadi sepenuhnya. Teman-teman yang sedang berlatih di kolam renang di belakang saya ini adalah para atlet muda peserta program DBON yang ditempatkan di Universitas Negeri Surabaya. Untuk cabang olahraga renang, terdapat total 8 atlet yang terdiri dari 5 atlet putri dan 3 atlet putra. Karena mereka masih menjalani hal-hal mendasar, pembenahan mendasar, maka tim pelatih menyatakan bahwa mereka belum diarahkan ke salah satu nomor renang tertentu. Sekali lagi kita kan bukan mencetak atlet untuk hari ini, untuk ke depan. Memang kalau dikatakan secara prestasi untuk hari ini, anak-anak ini masih belum top levelnya Indonesia di kelompok umurnya. Tapi berdasarkan pemantauan kami, memang ada beberapa optimis, terutama di beberapa indikator yang digunakan, salah satunya masalah tinggi badan, kemudian teknik berenangnya. Meskipun saat ini saya katakan dia belum juara, memang harapan ke depan kan juaranya mereka kan gitu. Kalau saya lihat DBON ini semuanya terstruktur, baik dari pelatih teknik, fisik, tim pendukungnya itu ada disiapkan. Bahkan pelatih bisa butuh biomekanika ada, butuh measure ada, butuh fisioterapi ada, dan bahkan di sini ada big data. Bagaimana kita di share apa yang kebutuhan-kebutuhan penunjang untuk meningkatkan prestasi anak, performa anak juga. Itu juga sangat penting. Itu dari saya sih, menurut saya sih bagus. Tinggal bagaimana dari tim pelatih fisik dan tim pendukung lain saling bersinergi. Saat ini saya sedang bersama Kesha Azahra, salah satu peserta program DBON Kemenpora cabang olahraga taekwondo yang ditempatkan di UNESA Surabaya. Kita sapa Kesha. Selamat sore, Kay. Ya, selamat sore. Habis ngapain tadi, bisa cerita sedikit? Habis latihan, tadi pagi habis latihan fisik, habis itu saya sekolah, habis sekolah saya lanjut latihan taekwondo.
Okay. Nah terus kamu kenal taekwondo, bisa ceritain aja gak? Dari kapan start mulai kenal taekwondo sampai akhirnya kecebur ke atlet DBON ini? Awal mula saya masuk, awal mula saya ikut-ikut sama tetangga, saya ngikutin tetangga ikut taekwondo, terus jadinya saya ingin ikut-ikutan. Terus setelah itu saya disuruh fokus sama mama, siapa tahu menjadi atlet, dan ternyata saya juga didukung dengan orang tua saya. Terus saya disuruh gabung ke klub, terus tiba-tiba ada pengumuman dari pelatih saya Semarang, bilang kalau ada seleksi ini, seleksi atlet DBON. Saya sebenarnya minder soalnya saya umurnya juga, maksudnya udah tua, tapi ternyata alhamdulillah saya bisa lolos ke sini. Pelaksanaan DBON sebagai salah satu ajang pembibitan para atlet juga berlangsung di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Seperti apa latihan para atlet muda ini? Mari kita ikuti. Saya sedang berada di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kampus yang menjadi salah satu sentral lokasi latihan untuk program desain besar olahraga nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di kampus ini, total terdapat 21 atlet yang dibina dari 3 cabang olahraga, yakni atletik, taekwondo, dan panahan, dengan rentang usia atlet 13 sampai 15 tahun. Sebagai program yang disiapkan untuk mencetak atlet agar mampu berprestasi di ajang olimpiade, beban besar mereka pikul. Namun untunglah, berkat kerja keras para pelatih dan tim pendukung lainnya, semangat mereka dapat tetap terus terjaga dan asa untuk mengibarkan bendera merah putih di panggung tertinggi dapat terus terpelihara. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri pada saat sosialisasi DBON di Kota Pulman di Bandung, pada saat itu memang Pak Menteri menyampaikan bahwa UPI itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian olahraga prestasi di Indonesia, baik itu yang untuk nasional juga maupun kepada daerah provinsi. Terakhir kemarin juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwa keberhasilan dari Jawa Barat meraih juara bertahan, dalam arti juara umum lagi di PON itu, ya kontribusi UPI sangat besar. Jadi yang namanya sport science, ilmu keolahragaan, sudah dilakukan jauh-jauh hari, di Indonesia juga sudah. Tetapi bagaimana science keilmuan ini didukung oleh teknologi yang membantu terhadap memudahkan pelatih, atlet, juga data yang komprehensif untuk diterapkan, dievaluasi, dan kemudian bisa meningkatkan performa. Jadi dari beberapa cabang olahraga, yang kebetulan sentra pembinaan ada di UPI, ini tidak ada tiga cabang olahraga, yaitu taekwondo, atletik, dan juga panahan. Kami di UPI sudah melakukan beberapa tes pengukuran, baik itu fisiologi, biomekanik, nutrisi, maupun juga pendampingan-pendampingan dari ahli-ahli yang lain. Tujuannya untuk mengintegrasikan keilmuan-keilmuan daripada akademisi dalam membantu peningkatan performa di lapangan.
Mereka yang mengenakan kaos kuning di belakang saya ini adalah para atlet peserta program DBON cabang olahraga atletik yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saat ini, mereka sedang melakukan latihan pada pagi hari. Secara teknis, latihan rutin dibagi dalam dua sesi, yakni untuk latihan teknik pada pagi hari, serta latihan fisik pada sore hari. Karena dipersiapkan untuk program jangka panjang, mereka mungkin belum akan diterjunkan dalam kompetisi pada waktu dekat. Tim pelatih masih berusaha keras mengolah teknik dasar, mempersiapkan mental, serta menjaga keseimbangan pendidikan serta latihan. Saat ini saya sedang bersama Asifa Dewi Puspitasari, peserta DBON cabang olahraga atletik yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kita sapa atlet muda kita ini. Pagi, Asifa. Pagi. Oke, nah kamu nih boleh tahu kelas berapa sih? Kelas 2 SMP. Nah, kamu mulai start atletik dari kelas berapa atau usia berapa? Dari kelas 6, tapi itu belum masuk ke klub. Jadi kayak ada lomba dari sekolah, terus diikutin dari sekolah, terus akhirnya dapet, terus ketemu sama apa namanya, waktu itu ada lomba, terus dilihat, akhirnya disuruh latihan, ikut bergabung latihan, akhirnya ikut sampai sekarang, terus masuk ke sini. Ya, mereka emang bukan dari atletik murni gitu kan. Hanya saja mereka kriterianya sesuai seperti yang kita harapkan itu. Nah, memang dasar dari cabang mereka sebelumnya mungkin agak sulit untuk merubahnya gitu kan. Hanya saja mereka juga cabang sebelumnya itu, sebelum ke atletik itu belum terlalu jauh lah gitu. Jadi memang harus kita, saya sendiri harus lebih memperhatikan dengan apa, dengan seksama gitu ya setiap harinya, karena ada beberapa teknik mereka yang masih kebawa pada saat kita latihan. Yang mudah-mudahan sih ke depan lah masih apa bisa berubah gitu ya. Mudah-mudahan gitu, dalam waktu dekat ini. Untuk atlet DBON ini memang dikhususkan kita harus menerapkan prinsip kepelatihan LTAD, Long Term Athlete Development, karena atlet ini yang ada di DBON usianya 12-14 tahun. Jadi tidak bisa disamakan dengan atlet elit yang usianya 20 ke atas atau usia atlet junior. Jadi ada tahapan-tahapan khusus secara teori, atlet ini memang dipersiapkan jangka panjang. Jadi ada tahapan dari nanti ini usianya kadet, junior, maupun nanti ke senior. Jadi beberapa program itu sangat beda dengan atlet yang senior. Awalnya tahu dari pelatih, terus awalnya kan tahu disuruh turun kelas 7, tadinya nggak mau. Cuman kata pelatih harus ikut aja dulu, kan belum tahu akhirnya. Nah seleksi-seleksi, ada sedikit seleksi kan, ada hari pertama fisik, kedua teknik, ketiga psikotes. Dan alhamdulillah lolos semua, terus masuk ke sini. Dulu sih pertamanya aku suka bola emang, tapi dulu pas aku ketemu sama coach aku yang dulu S1 SD, aku di, kan soalnya badan aku tinggi gini ya, jadi sebelum aku kayak suka gitu. Jadi aku disuruh masuk taekwondo, terus lanjut sampai sini. Di belakang saya ini adalah para atlet muda peserta desain besar olahraga nasional yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Mal, boleh minta izin ajarin nggak sih cara-cara step panahan buat orang yang belum pernah manah sama sekali? Gimana? Pertama, kita mesti ngapain nih? Untuk stand-nya itu kakinya selebar bahu, lurus, kanan kiri harus sejajar. Badannya bersedek. Okay. Untuk handle-nya megangnya di ini kan ada uduk khusus nih. Megangnya di sini. Okay.
untuk narik nariknya ini ditempel ke angkat bidik. Ternyata susah banget. Thank you, Mal. Yuk. Pian dulu. Ternyata memanah sama sekali nggak semudah, sesimpel yang pernah mungkin Anda dan saya bayangkan. Perlu waktu, perlu komitmen, perlu dedikasi supaya bisa menguasai bahkan hanya sekedar untuk basicnya saja atau dasarnya saja. Salut bagi adik-adik ini, para peserta Debon yang telah mengorbankan banyak hal termasuk waktu mereka, energi, masa muda, demi impian agar bisa mengharumkan nama Indonesia di masa yang akan datang. Sekian.